Amin. Kamu nak ke mana ni, Amin? Amin nak keluar ni, ya. Keluar? Tak habis-habis dengan keluar kamu ni. Tak ada kerja lain ke kamu, Amin? Apa kerja yang saya nak buat? Apa kerja yang ada? Hewah-hewah. Melawan. Menjawab kamu, ya? Iyalah. Apa kerja yang Amin nak buat? Mana harta-harta ayah? Apa yang ayah ada? Amin. Kamu salahkan ayah, ya, Amin? Ayah yang bertanggungjawab. Ayah tidak usah untuk masa depan Amin. Amin malu, ayah. Malu. Ayah tengok orang lain tu. Ayah mereka menyediakan segala-galanya. Kamu menyalahkan aku, Amin. Tapi kamu tak pandang pada diri kamu. Kamu cuma mengharapkan ayah saja. Bagi Amin. Amin tetap salah ke ayah. Sudahlah, ayah. Astaghfirullah. Amin. Allah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Yelah. Pak jaga diri pak baik-baik, ya. Okey. Nanti mak cakapkan pada ayah untuk hantarkan duit lebih pada pak. Berapa? Banyaknya. Yelah. Mak cakapkan ayah. Okey, bye. Bye. Hantarkan duit lebih padanya bulan ni, bang. Lebih berapa pula? Tak banyak, sikit je. RM1 je. RM1? Dia tak balik ke minggu ni? Tak. Minggu depan pun dia tak balik. Mereka nak adakan sukan dan duit tambahan tu dia nak beli apa ni, tracksuit dengan kasut track, bang. Duit. Bulan ni lah cukai jalan mati. Insurans kereta mati. Bawa pula nak duit lebih. Bajet kita meletup bulan ni. Katie dengan Ben tak kerja-kerja lagi. Yang si Ben tu asyik memekak dengan gitar. Kalau boleh cari makan dengan gitar tu tak apa. Yang abang takut, kokok dia cari dadah dengan gitar tu. Abang ni, tak baik cakap gitu. Kalau dengar adik pun, kecil hati dia. Lagipun dia bukan ke mana. 24 jam asyik kat rumah ni je. Abang pun terasa heran juga. Di KL ni, ada banyak peluang pekerjaan. Mintalah kerja jadi pelayan di kedai makanan ringan tu ke? Di stesen minyak ke? Abang ni, macamlah kita ni tak sanggup bagi makan anak-anak kita tu. Kalau nak cari kerja pun biarlah yang elok sikit. Nak nanti kerja yang elok? Itulah. Sampai sekarang tak dapat kerja. Bang, Timah ada duit simpanan sikit dalam bank. Kalau abang nak pakai dulu, ambillah.
cuti pengen sekolah. Hari Senin ni kan cuti. Jadi Zura ambil kesempatan balik ke kampung. Eh, ada apa-apa ke ni? Ish, Kak Siti ni. Orang balik sambutlah dengan mesra. Ini usik-usik peli-peli pula. Alah, sayang balik. Oh, kamu cuba. Nampak dia jalan ke tepi ke tengah, ke tepi ke tengah. Saya ambil lah datang mari. Macam orang mabuk pula, ya? Tak ada lah mabuk masuk. Eh, kamu lagi mana? Alah, Joya datang dari pasar tadi. Ada tu jumpa, naik aja lah. Saya pula, Mak. Dia lewat numpang. Ada di Kelendan. Mak mabuk ke Kelendan. Dah, Lina, boleh masuk dalam ni semua. Baik, Mak. Belikan macam tu. Rumah tu tak laut. Tu yang beli. Siti buat masuk ni. Macam-macam-macam. Amboi, rajinnya anak turuna orang ni. Bolehlah besok kita berbesan lah. Tak boleh juga. Entahlah Joya, budak-budak ni. Kalau suruh kerja macam-macam, ada je. Dah lah. Ini belum masak. Apa tu? Buat. Iya, Mak. Masuk. Encik Amah panggil saya? Ya. Duduk. Awak dengar berita dari... Saya dah tahu, Encik Amah. Bagus. Sekarang saya mahu awak bersama seorang jurugambar pergi tinjau di kampung tersebut. Saya mahu awak buat satu laporan mengenai aspek sosioekonomi penduduk kampung tersebut. Baiklah, Encik Amah. Pastikan awak asaskan pada fakta yang tepat dan rasional. Saya tak mahu kita dituduh menyebelah mana-mana pihak. Bila Cik Amar, bukan. Ya.
Hello, Amar sini. Ah, Alang, ada apa ni? Bandolah nak datang tu se. Ah, baguslah itu lang. Kak Long dengan budak-budak macam mana datang sekali? Oh, ho, ho, Bandolah datang seorang. Bas kau apa tu? Baiklah, nanti saya tunggu dia di Pudu Raya. Aha, baik. Okey, salam dengan Mak sekali ya. Okey lang. Okey. Belum kan? Udah limau, udah kalah. Mampu ke, bang? Ha? Kenapa? Ha? Kenapa? Hei, kamu ni, Cik. Gini, bang. Abang nak usahakan tanah ni pun, abang kata abang sakit akan, sakit tulang lah. Macam-macam abang kata, pening, demam lah. Ini kau pula nak beli ikan ni. Aku rasa aku boleh, kan? Aku boleh. Sebab anak-anak aku ramai. Dia orang boleh tolong aku. Lagipun sekarang ni kerja susah, Sin. Apatah lagi 10 tahun akan datang. Ha, jadi tidak-tidaknya, dia orang tu semua adalah kerja lagi. Bang, kita berfikir ni, bang, tak sama dengan membuatnya. Aku rasa aku boleh, Sin. Tapi itulah. Kalau kamu tak setuju, tak apa. Eh? Tak apa. Tapi abang minta, kamu jangan halang abang. Eh? Abang mau ajar anak-anak abang tu semua berdikari, kan? Bekerja sendiri. Itu terpulanglah pada abang. Tapi kalau berjaya nanti, saya akan tolong pasarkan ke abang. Ah, gitulah. kamu boleh tolong abang tak? Tolong apa, bang? Kalau kamu ada duit, bagi abang pakai dulu. Abang nak buat modal, sih. Jam berapa, bang? Dalam 10,000. 10,000. Kenapa banyak sangat, bang? Adalah. Adalah aku nak buat. Aku nak beli generator. Aku nak beli pagar untuk dipagar kolam ikan aku nanti. Aku nak beli anak-anak ikan. Dan banyaklah lagi aku nak buat. Hai, kau macam semua tak? Itulah, Mak. Lawa lah, Ben. Terima kasih. Ben nak pergi mana ni? Janji ya. Kalau Ben cakap, jangan beritahu Mak dan Ayah. Okey? Ada pula minta orang janji macam tu. Tak baiklah, Ben ni. Ben bukan apa. Cuma takut nanti kalau tak dapat, tak jadi. Malu, Ben. Ben nak pergi mengurat, ya? Tolong sikit. Ingat Ben ni apa? Belum apa-apa dah tunggu yang bukan-bukan. Marah, nampak? Kak Kia, sekejap. Dia maju lagi. Kak Kia, kalau Ben... Tak payahlah. Kak Kia marah pula nanti. Apa ni, Ben? Cakaplah. Kak Kia tak marah. Dah hari risau. Kak Kia tak beritahu, tak beritahu Kitty. Nanti Kak Kia biar. Nanti membayarlah, eh? Tak payah. Kerja nanti bayar. Okey, terima kasih. Kak Kia best. Ha? Hey, asyik menulis je lah. Ha. Apa rancangan agaknya? Eh, belum untung lagi ke? Allah, masih mengacau je lah aku nak buat kerja. Tadi
cakap-cakap dengan Yasin tu apa bang? Kalau awak dah dengar tu baguslah. Dan kalau awak tak tahu, abang nak bagi tahu ni. Apa dia? Cakaplah. Anak-anak kita ramai lah nak. Dan kita tak tahu masa depan dia orang pula. Lagipun kita ni bukannya kaya sangat. Jadi? Abang dah berbincang dengan si Yasin. Tapi dia tak setuju lah nak. Kalau nak macam mana nak? Macam mana apa? Apa bendanya? Belum cakap lagi. Ha. Abang bercadang nak buka kolam ikan di ujung kampung kita ni. Jadi si Amin, Lina, Siti, Dura bolehlah dia orang tu tolong sikit-sikit. Abang nak latih dia orang tu bekerja sendirilah nak. Bang, Zura tu bukannya macam Siti tau. Zura tu tak ada rupa nak kerja-kerja kampung ni. Nak buat kerja kampung ni. Ha, lagipun Ella yang nak nampak dia tahu baca buku. Yang lain dia tak tahu. Ha, sekarang budak-budak sekarang ni bang mana suka buat kerja-kerja kampung. Ha, tanah yang ada tu semuanya terbiar itu aja. Itulah sebabnya abang katakan abang risau masa depan dia orang tu. Kerja sekarang ni pula bukannya senang nak dapat. Abang dah kaji ke untung ruginya? Lagipun tanah yang ada kat belakang rumah tu pun abang tak tercampur. Buka kolam ikan. Allah, takkanlah abang nak menyangkul tanah tu untuk selama-lamanya. Kan belanja kita ni makin bertambah. Buka kolam ikan, beli ikan. Nah, itulah awak. Itulah. Awak ni sebagai seorang isteri sepatutnya menyokong akan rancangan abang ni. Nah, ini tidak menjebik kita pula. Adakah begitu awak ni? Bang, tidurlah bang. Kalau abang jaga sampai siang pun takkan selesai semua masalah. Kalaulah kita kaya, tak payah anak-anak kita menganggur. Dia orang boleh kerja sendiri. Alah, abang ingat mereka nak ikut kemahuan kita ke? Anak-anak kita dah besar panjang, bang. Masing-masing punya cita-cita dan tujuan hidup sendiri. Berilah kebebasan bagi mereka untuk pilih kerja apa yang mereka mahu, bang. Dahlah, tidurlah, bang. Siti kalau tanam ni kan, tanam tu tengah sikit. Itu mak yang tanam tu. Dia nak tanam dia tu lah awak tu. Siap eh. Wah, lawa ayah ini nak dengan ayah? Allah, takkanlah tak boleh ayah nak melawa sikit kamu ni. Tak boleh kat Siti. Ada hujan ya? Hah? Hujan. Hujan? Tak payahlah ayah pakai cermin mata. Ayah nanti tak balik makan tengah hari? Tengoklah. Wanginya. Allah Allah, kamu ni pasal mengusik nombor satu lah Zura eh. Zura? Mak kau mana? Tak nampak pun. Mak dengan Makcik Joya pergi tepi sungai tadi ya, cari pucuk paku. Oh. Ni. Kalau mak kembali kan, kau cakap kan ayah nak pergi Kuala Lumpur, ada hal mustahak eh.
Hal apa ni, Ayah? Allah, kamu cakap begitu dah je lah. Macam-macam anak aku tekor ni. Yelah. Jadi, kau balik petang ni, Surah? Jadilah, ya. Jadi? Alah, boleh buat tambang. Allah, cukuplah tu. Ayah pun nak pakai duit juga kamu ni. Kau cakap begitu dengan mak awak, ya? Kirim salam dengan dia. Ayah pergi dulu. Yalah. Ayah, terima kasih. Sama-sama. Lep, mengada je. Eh, jealous pula. Ezra, nanti bolehlah belanja kat Siti, eh? Sorry lah. Kedekut. Kenapa Kathy tak mahu mengasuh budak-budak lagi? Boleh dapat duit. Entahlah, Kak Kia. Sejak balik dari Kanada ni, Kathy rasa malas pula. Tengoklah nanti. Kalau Kathy rasa boring, kita pergi balik ke nursery tu. Ai, kelas di nursery pun tak boleh nak masuk. Amboi, macam tuan besar pula. Bukan semua basuh. Banyak cantik. Kalau Long Kak Kia tak basuh, siapa lagi nak basuh? Tahu nak belagak aje. Dengan Mak O bolehlah. Ini Along tau. Dengar-dengar aje. Nampak. Beritahu Kak Mak dengan Ayah. Yalah. Zura nak balik? Ya. Bagi Abang Zali hantar stesen bas? Tak apalah, Abang. Zura jalan kaki je ke stesen bas. Lagipun kan dia jauh sangat. Lagipun Abang Zali sahaja nak jumpa Zura. Stesen bas kan dia kena dekat jauh tu. Jomlah, tak apa. Duduk. Baik-baik, Zura. Boleh? Saya suka. Itu satu cadangan yang baik, Bang Long. Iyalah, siapa yang tak setuju dengan projek beli ikan air tawar tu, Bang? Eh, kan Alah Yasin dah usahakan projek beli ikan air tawar tu, kan? Ya, Mak. Dia pun dah berjaya. Si Yasin tu berkongsi dengan si Ismin, anak Tok Imam yang baru balik daripada Australia tu. Oh, ya, 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 ya. Si Ismin tu beli ikan. Si Yasin carikan pasaran. Dan Yasin juga dah janji dengan Abang, Mak. Kalau Abang beli ikan nanti, dia nak carikan pasaran untuk Abang. Eh, baguslah tu, Bang. Patutnya, usaha yang baik begini Abang tak perlu minta fikiran kami. Kami memang sokong sebenarnya, Bang. Tapi, Mak, Dahlah. Eh. Alhamdulillah, sihat. Enak jangan gambung. Eh, sihat juga. Hai, kosong ini, Bang. Eh, kosong. Membasah tekak salah. Jumpa minumlah. Terima kasih. Terima kasih, Pak Tua. Saya tu telefon ke rumah Abang Ah, ya? Ayolah, ya. Semua orang setuju, Mak. Semua orang sokong. Tapi... Hello? Abang ada masalah sikitlah, Mak. Abang dah bagi tahu, Mak? Belum. Abang Long ada di sini. Dia nak cakap sekejap. Apa masalahnya, Bang? Abang Long? Ya. Yeah. Ini Abang Ah. Ya. Yeah. Pergi telefon, Mak. Ya, yeah, yeah, sila. Terima kasih, Mak. Halo? Assalamualaikum.
Petang. Dah. Dah makan dah. Ya. Man. Man. Macam mana Man? Man boleh bantu abang tak? Ha? Modal lah. Ha. Tak banyak. Ha? Dalam 3 ha? Aida. Dalam 5,000. Ha? Apa? Yalah. Waalaikumsalam. Macam mana Abang Rok? Abang kata tu setuju kan? Dia setuju. Dia sokong. Tapi dia tak dapat bantu Abang. Bantu? Bantu apa pula ni Abang? Mak, kolam ikan tu perlu dibaiki. Kena korek pula sana sini. Benihnya perlu dibeli. Jadi semuanya itu perlukan modal, Mak. Itu senang saja, Bang. Tidak juga. Abang minta bantuan daripada Osman. Minta pinjam. Tapi dia menolak. Tak ada duit katanya. Abang bercadang kalau dapat Osman 3,000 dan Amar pula 5,000. Abang ada 2,000. Rasa-rasa cukuplah. 5,000. Abang ni tak malu ke? 5,000, 10,000. Siapa yang nak bagi pinjam? Yang abang nak minta pinjam dia pun bukan orang lain. Tak boleh ke? Bukan orang lain? Abang ni dah lupa ke yang abang tu cuma... Kan abang cuma menantu mak aje. Tapi abang tak terfikir macam itu, Nam. Orang nak minta tu memang tak fikir macam tu. Orang nak kena minjam tu nanti. Sampai begitu sekali anggapan Nam pada abang, ya? Bang, Nam ni bukannya apa, bang. Kita ni orang miskin. Kita tak sekaya mereka. Abang nak pergi pinjam mereka, nak mengemis dengan mereka. Alah, sudahlah, bang. Kalau dah rezeki itu secupak, takkan boleh jadi segantang. Tapi aku tak pernah terasa aku ni orang luar. Baik.
Sudahlah tu bang. Tak usahlah membenung lagi. Jangan dipikirkan sangat bang. Mari kita tidur. Abang sebesarlah. Apa pula kata mak? Timah pergilah tidur dulu. Kejap lagi abang. Ben, nak? Along haus. Along ambil kau untuk pelan sekali ni. Tak payah, Along. Tak payah susah-susah untuk Ben. Ben marah kat Along lagi ya? Alah, Along gurau aja. Kalau Along menyinggung perasaan Ben, Along minta maaflah. Maaf ya, Ben. Betul, Ben. Alung bukan sengaja nak kecilkan hati Ben tau. Ben tahu. Ben bukan marah Alung. Ben marah. Entah, Alung. Ben rasa marah je. Alung. Ben ni bodoh ke? Tak adalah. Kenapa Ben cakap macam tu? Tak. Ben ni asyik kena tipu je. Mungkin Ben kurang hati-hati tak? Kak Long tahu tak yang baru-baru ni? Yang Kak Long cakap Ben nak pergi ngurat tu. Sebenarnya Ben pergi saringan. Saringan? Ha, saringan. Ada member Ben bagi tahu Ben. Dan satu saya tak swasta. Tak saya. Pelakon, penyanyi baru, kerjakan. Yalah, pesta. Kalau dapat, bolehlah jadi bintang filem. Jadi pun tu pergi lah. Tuan tahu, dari pagi sampai malam tuan tu. Esok pagi pun pergi lagi. Abung tak. Laki-laki diorang tak layan pun. Perempuan semua dia layan. Geram betul. Alah, kesian adik Alam ni. Kalau tidak, boleh jadi superstar, kan? Kesian. Aduh. Ni air untuk Ben. Ni untuk Alam. Baik, kan? Terima kasih. Okey. Tak menang aja dahlah. Tak ada apa-apa, Mak. Cuma mengambil angin petang. Ini mesti gaduh dengan Jenap ni. Ah. Tidaklah, Mak. Ah, Dola. Ya, Mak. Di mana Aman
dengan Osman. Setuju ke dia? Macam biasa je, Mak. Mereka semua sihat. Dola, jangan nak sembunyi dengan Mak. Cerita terus terang. Tak apalah, Mak. Tak apalah. Saya sedar siapa saya. Saya cuma daki luar kulit saja. Saya anak menantu Mak. Dola, Mak tak anggap kau ni sebagai menantu. Mak anggap kau ni sebagai anak Mak sendiri. Saya sedar siapa saya, Mak. Saya ni cuma menumpang. Sebab itulah saya nak cuba berusaha sedaya upaya saya, Mak. Saya nak ajar anak-anak saya bekerja. Saya sedar saya tak ada berharta. Saya cuba menumpang harta isteri je, Mak. Lola, sudahlah. Mak tak payahlah campur dalam urusan saya, Mak. Nanti apa pula kata anak-anak Mak yang lain? Sudahlah, Dola. Marilah kita balik. Besok kita pergi Kuala Lumpur. Tak payah, Mak. Tak payah. Saya tak mau pergi. Saya malu nak pergi, Mak. Nanti malam, kamu telefon dengan Osman. Suruh Osman cakap dengan Ammar, Yasin. Mak nak jumpa. Mak! Sudahlah. Marilah kita balik. Marilah. Sudah. Malam ni Mak kumpulkan kamu semua. Kerana Mak nak tahu kenapa kamu tak mau tolong usaha Bandung kamu ni. Mak, saya sokong, Mak. Saya dah janji nak pasarkan ikan dia. Tapi tentang modal ni saya minta maaf. Saya sendiri terkekial, Mak. Jadi kamu tak boleh tolong ikhtiaran? Nak ikhtiar macam mana, Mak? Saya nak bayar pinjaman bank pun dah sampai setakat ni dah, Mak. Mak. Tak payahlah Mak bangkitkan perkara tu, Mak. Saya pun dah tak perlukan pinjaman tu lagi. Dola. Mak, kami sebenarnya sokong. Tapi kami tak terdaya nak beri pinjam sebanyak tu. Tak bolehlah kamu ikhtiarkan. Mak. Nak tolong macam mana? Abang Dola ni bukannya bergaji. Orang tak makan gaji ni, Mak. Susah nak dapat pinjaman. Lagipun tak dijaga kan? Mak boleh ikhtiarkan. Nah. Mak, takkan sampai nak menggadaikan tanah ni untuk melambung. Lagipun Abang Long bukannya melagat sangat sampai tak boleh bagi makan anak-anak. Yasin. Mak. Kalau ia pun Mak nak tolong Abang Lola, takkanlah Mak sampai nak gadaikan geran tanah tu. Habis, nak gadai apa? Nak agakkan kamu berdua yang makan gaji? Siang-siang lagi kamu dah tolak. Kami bukan tolak, Mak. Kami cuma tak dapat bantu dengan duit. Mak, Osman, Ammar, Yasin, janganlah bertengkar. Abang tak mahu disebabkan abang kamu adik-beradik berbalah pula. Abang sedar abang ni cuma anak menantu Mak aja. Dola, duduk. Mak, saya dan Amar dah bincangkan hal ni, Mak. 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 Bukannya kami tak mau tolong. Tapi kami tak nampak caranya, Mak.
Takut nanti tak terpikul pula beban. Lagi-lagi beban. Mak tahu. Kamu menganggap abang Long kamu ni seperti melukuk. Tak kira luar kulit. Menantu mak. Bukan anak. Mak. Itu bukan. Mak. Mak salah anggap, mak. Sebenarnya kami sayangkan geran tanah ni. Kami sayangkan Abang Nola. Kami sayangkan mak. Sudah. Besok kamu Osman, Amal, usahakan juga-juga macam mana nak dapatkan duit dengan geran tanah. Mak tak mahu kamu menganggap Abang Long kamu ni sebagai menantu mak. Dia anak mak juga. Mak. Saya tak mampu nak bayar, mak. Saya tak mampu nak bayar. Jangan bayar dengan duit. Bayar dengan titik peluh kamu. Bayar dengan titik peluh anak-anak kamu. Mak. Kamu jangan risau. Kerantung mak dah tahu kan nama Kak Long dan Abang Long kamu ni. Dan yang satu tu Yasin. Mak. Anak sulung dengan anak bungsu tak makan gaji. Mak. Mak tahu. Mak faham. Mak tak paksa kamu korbankan harta benda, wang ringgit kamu untuk menolong Abang Long kamu, abang kamu ke, alang kamu ke, siapa-siapa saja. Yang mak mahu ialah kerjasama, saling bantu-membantu antara kamu adik-beradik. Mak sayangkan kamu semua. Tak kira menantu ke, anak ke, sama pada mak. Tak ada bezanya.